Hai sahabat Quality Goldfish, kali ini kita lagi ngambil ikan dari Thailand. Kita masuk 10 box buat kontes di Tulung Agung ya. Aduh, gila, sakit tangan gue dari tanggal 19 kemarin gak sembuh-sembuh. Kapan kontesnya? Tanggal... Tanggal 8, 10 sampai 12 atau berapa gue lupa. Antara 8 sampai 12 lah, saya lupa lihat tanggalannya. Lu hafal jalan ke farm kan? Ya? Hafal gak jalan ke farm? Kita ikutin mobil dia dari belakang, Kak Niko. Ini bosnya lagi ditahan di Bea Cukai ya? Kenapa ditahan kok? Hah? Kenapa ditahan? Biasa. Lagi ngurus berkas. Lagi ngurus berkas dulu. Kita ngambil ikan dulu, yang benar emang kayak gitu. Ini kita udah berapa kali kok kesini? 3 kali ya? Kalau gue sih udah sering, kalau sama lu 3 kali doang. Lu kan sempat izin cuti apa? UTS. Ayo, ini ikan apa nih? Pai ya? Sehat semua kan? Sehat. Ya udah. Aman. Aman, terkendali. Yo. Yuk, sampai jumpa di farm. Awas gua mau kencing. Gobloknya atuh nih. Pak, mandor. Kenapa Pak RT? Mandor. Dokter. Ya udah ya kotor. Cuti. Dos. Buka cemong sama ikan masih bagus ikan. Hahaha. 15 biji lo, Meng Bebe send kirim ke gua 32 lo. Eh itu mati. Meng Bebe bilang sama gua dia kirim satu box isi 32, sedangkan gua buka satu box yang itu aja isi 3 bag doang, kendor lagi. Hah? Isinya 15 ekor doang. Ya. Oke. 1-6 nomor 3. Iya, terus PT pecat. Jadi siapa Meng Bebe dulu? Jadi Hansip. Lihat Meng Bebe ada tulisannya enggak? Ada tulisannya enggak Meng Bebe? Pai. Ada tulisannya enggak? Ada. Hah? Ini apa ini? Ada. Apa ini? R2B. Oh ini grade B nih, ini ada 25 ekor, pokoknya di sebelah apa? Kiri, 25 ekor. Tulisan B ya? Iya. Hah? Iya B. R2B. Bentar ya. Pai. Iya. Pai. Di sini. Di depan kosong. Tuh. Ini belum dikasih first guard ya? Ambil first guard dulu. Belum. Oksigen ada ini? Kekencengan nih oksigennya nih. Berapa ekor? Hah? 25 ya? Banyak bocah. Hah? Sama semua 44. Ada 44, ada 5 ya? Tidur satu. Dibungkus dulu tuh, Bang. Ditulis, Bang. Iya. Tulis, Bang. Yoi. Tulis dari BP ya, Bang, ya? Iya. Yes. Berapa ekor? 18. Ceng, ini kepala aeratornya bisa ganti warna putih gak, Ceng? Hah? Berapa ini? Buah kedua ya? Hah? Ada tulis B enggak? Hah? B. Tulis B. R2B. Iya, B benar. Udah. Ini ada yang tiduran satu bungkus dulu. Ini bawa kedua ya? Ya. Kalau bukan B, bilang ya. Siapa? Cemong? Bungkus lagi deh, ada satu lagi. Ini
belum kasih apa namanya tadi? Kasih apa sih? Ingatin, belum dikasih apa tadi? Cau cibai. Apa namanya? Apa sih? Free itu ya? Magic tissue. Tadi kok lagi bahas apa nih, belum dikasih apa? Gini kan era baru. Apa? Oh, ocean free. Nah. Ocean free mana ada itu tuh? Kasih baby oil dari. Ambil dulu dikitan. Kasih baby oil dari licin. Habis licin diapain? Potokin. Coba. 89. 9. Itu kiri tuh Pak Ente. Soalnya. Sama tutup ya. Nomor ini tiduran. Siapa ini namanya? Namanya Pai Pai. Pai. Narti. Pai B. Pai B kolam 1. Ini juga tiduran ya? Hah? Ya. Itu dikasih apa kok? Kasih anti klorin karena air itu harus benar-benar netral, tapi terlambat ini sebenarnya komunikasi anti klorin. Berapa ini? 13. Hah? 13. Taruh agak tengahan, toh agak tengahan. Lu ngeliat tuh deket banget sih lu. Apa yang kan pokoknya Pak RT? Udah apa tuh gue lupa. 7 tadi, 28. 28. Lu sebut 7. Berapa kok dikit? Di musi. Ini nih kita nih, kita. Di sini kita apa ya? Iya. Ini apa Pai ya? Pai A. Pai A sini. Modelnya harus sama ya, satu box ya. Iya, nomor 6 ini udah nomor 6. Udah terakhir. Udah nomor 6. Eh nomor 5, rest box lagi. Ting ya. Top tengah-tengah Diki. Bagus enggak? Bagus. Shotel atau long? Long, ini mantul long. Bos, ini siapa bos namanya? Pai B. Pai B kolam 2. Ambil El Bayu tadi kasih ya, Son. Diki. Biasa aja dong muka lu. Kenapa sih menyon? Mau timpe. Ini siapa nih? Enak gak? Apa sih lu cemong gak ya segudang? Akan dulu tuh ikan. Cakep banget tuh baby. Hah? Tuh, itu tuh Jesada. Ini ya 2 biji ya? Iya. Hah? Buka box ini. Ini apa ini? Berapa ekor? BP masih ada. Masih ke depan tuh BP. BP masih sini. 15-15. Mati satu ya? Hah? Bungkus saya bungkus. Ambulan. Bungkus. Sini. Apa yang Jeksi? Siut paetnya Jeksi. Dos. Saya mukanya harus dioperasi. Jadi kalau ada tamu, dia takut. Ini bos. Iya. Pakai plastik, plastik. Bokso
Ojet sini Ojet. BP masih ada enggak? 15 nih. Habis. 15. 17 15. 17 15. Itu ketawa tuh ngitung. Oh, 17 yang ini satu tuh. Hah? 17. Coba hitung lagi. Jangan sampai hilang lu. Ambulan, ambulan cepat, ambulan. Pakai plastiknya bos ini. Ini kerjanya apa sih nih tukang ambulannya gini lambat, mati kan ya udah. Aduh, mati dah, mati dah. Aduh. Tutup, tutup. Ini. Iya. Terus mau. Iya, Pak. Ntar ambil DO alat tes DO meter ya, Diki. Pasti apa namanya? Meng BP. Meng BP kolam 1 2 3 4 5. Ada 2 ya? Iya. Ambil El Bayu, Diki. Desanya kali ini segar-segar ya? Ocean Free, bawa sini, Ceng. Udah, cukup. Ini. Ini. Kena cetek pada ini. Ambulan! Empat. Kalau empat. Hah? Kalau empat. Iya. Siapa? Pai. Pai. Pai B. Pai A. Kalau empat, kasih belisik ya. Gitu bro, kalau masuk ikan seru gak? Ntar dicek lagi Diki setengah jam. Diki. Hai sahabat Quality Golfist, kali ini kita kan habis kasih oksigen. Kasih oksigen itu harus pakai deometer ya. Ini ketemu teman lama gue nih, si Ramli nih, teman SD gue nih. Teman baik gue nih waktu SD nih. Ketemu sama si Andreas tuh. Video tuh si Andreas. Dunia sempit dah. Coba ambil alat deometer. Lu dulu gabuk kan kurus. Lu dulu mas terak dulunya lemah. Hah? Nah ini ikan-ikan nih sekarang udah mulai normal kan semua kan? Ambil alat DO, Diki. Udah normal mah belum? Yang mana? Yang cuy ya? Buang aja dah. Buang aja. Kalau udah kayak gitu gue udah males gue ngeliatnya. Kasian customer-nya juga kalau mau beli kan. Predator. Enggak, itu perjalanan kayaknya kepadatan itu si Jesada. Selalu aja ada problem di desa, gue mau pusing. Ambil garam, Diki. Ikan-ikannya gimana nih, kok? Bagus kali ini datang sih. Tapi ketahan di bandara sampai jam 6 sore. Kelamaan itu gila, bener. Berangkat dari jam 10 malam. Hah? Berarti 24 jam lebih ya? Di packingnya jam 12 siang masalahnya. Jadi jam 12 siang tuh selesai packing langsung dikirim ke bandara dari Thailand. Kan sampai sini kan udah hampir 30 jam. Iya. Ini cara tes alat DO udah hampir 7 belum? Ya udah benar. Ini kita mesti cek dulu nih alat DO-nya nih. Kalau 7 tidak perlu ditambah oksigen. 7 ya? Hah? 7,2. Kasih sini. Baliknya. Dia mau pakai apa itu? Dan sendiri. Kilo. Iya. Lu pakai apa sih pala lu? Mau jadi kayak Sony lu nyontir ikan? Weh, tukang cuci pala mau jadi breeder. Hah? Lawan. Udah. Mau mencari cabean. Dasar orang benteng. Itu kata dia. Berapa? 7,6. 8. Udah cukup. Satu, dua. Udah.
Jadi gitu cara ngecek ya. Kalau ikan baru datang itu DOR-nya harus 7 sampai 8 paling bagus. Tapi coba lihat periksa di tank itu tuh. Tunggu 7 tuh, itu tank utama. Itu nyala enggak sih ozonnya? Tuh. 8. Naik, naik. Hah? Naik di bawah naik. 8,5. Ini 8,5. Oh, apa itu? 10, 9, 8. Itu bawah sih, begini, 8. 8,2 kok di bawah. Ya, bagus juga. Dia kalau digeser, naiknya cepet ya? Jadi kalau kalian mau pakai oksigen murni, kalian juga harus tahu. Tadi kita hidupinnya kira-kira 2 jam ya? Iya. 2 jam itu DOR bisa naik sampai 9, itu juga dengan kapasitas kecil. Karena kalau DOR sampai 12, ikan bakar nggak bisa napas. Yang sangat bakar rusak. Kalian harus ngerti itu. Ngerti nggak? Jadi kalian harus tahu kapan oksigen itu dikasih, tidak boleh 24 jam dikasih. Kalau 24 jam dikasih, ikannya bisa lemes. Ngerti ya? Ya udah, jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you, bye-bye.